Soma, jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Soma, berani coba, berani sembuh. Mitra Sehat, saat ini saya bersama Ibu Sugiantini, penderita kelenjar tiroid. Mari kita dengar kesaksiannya. Selamat siang Ibu. Ibu, bisa diceritakan kesaksiannya sebelum menggunakan Soman dan gejalanya sebelum menggunakan Soman? Awalnya setelah saya melahirkan itu ada kelenjar tiroid, Mbak, semakin besar. Terus itu saya biarkan, soalnya enggak terasa sakit. Terus saya mendengar dari radio itu ada jamu tetes Soman. Saya penasaran karena ada apa itu yang mau hemodialisis saja enggak jadi, terus saya beli. Terus saya sudah mengkonsumsi 10 ini kok sudah alhamdulillah sudah mengecil. Ibu sudah berapa tetes menggunakan Soman? Sudah 10 botol itu, Mbak. Seharinya 15 tetes, berarti sekali minum 5 tetes. Berarti sudah banyak perubahan yang Ibu rasakan setelah minum Soman ya, Bu ya. Sudah kempes ya, Bu, kelenjar ininya, Bu ya. Anu, Mbak, belum kempes total tapi sudah mengecil. Tinggal 20% lah. Berarti sudah jauh lebih baik dengan menggunakan Soman ya, Bu ya. Mudah-mudahan daya tahan tubuh Ibu juga terus membaik dan sudah tidak ada kelenjar tiroidnya lagi ya. Ya. Baik, Mitra Sehat, berikut kesaksian dari Ibu Sugiantini bagi Mitra Sehat yang menderita penyakit kelenjar tiroid bisa mencoba dengan Soman. Saya Riana dari Magelang, Provinsi Jawa Tengah untuk Voice of Soman. Soman, berani coba, berani sembuh.